Assalamualaikum semuanya. Kali ini mau bikin es soda gembira ya. Ini bahan-bahannya sudah aku sediakan untuk bikin es soda gembira. Ini seger banget bunda. Bikin es soda gembira ini aku pakai soda, kemudian sirup, kemudian susu kental manis ya. Ini kita bikin dulu ya es soda gembiranya. Kita siapkan gelas. Ini aku pakai 2 gelas dulu ya. Kita masukkan sirupnya. Kita masukkan, kita goyang-goyangkan seperti ini ya. Biar nanti penampilannya bagus ya. Setelah itu kita tambahkan es batu. Kemudian kita tambahkan susu kental manisnya. Ini enak banget loh bunda, nanti bisa dicoba ya. Ini ngasihnya seperti ini aja. Kemudian kita tambahkan sodanya ya. Ini enak sekali bunda, segar sekali. Ya, tinggal kita aduk-aduk nanti ya. Ini sudah siap ya. Tapi ini aku mau bikin lagi soalnya enak ya. Jadi kita bikin lagi seperti ini. Kita masukkan susu. Jadi sesuai selera ya, mau dimasukkan susu dulu atau sirup dulu ya. Yang pertama tadi aku masukkan sirupnya dulu, kemudian ini aku masukkan susu, kemudian baru es batu, kemudian baru sirup ya. Terakhir nanti bisa kita tambahkan sodanya ya. Kita tambahkan secukupnya. Kemudian bisa kita tambahkan susu kental manis lagi ya. Ini enak sekali bunda. Bunda dan sahabatku semua, terima kasih ya sudah melihat video ini ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Bikin es soda gembira. Bikinnya mudah, hanya dengan sirup, susu kental manis sama soda. Ini seger banget. Selamat mencoba. Wassalamualaikum. Semangat selalu. Sehat selalu. Terima kasih.